Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So guys, dikabarkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Presiden Palestina dan Mahmud Abbas serta pemimpin dunia lainnya mengutuk keras ya penggunaan hak veto Amerika di Dewan Keamanan PBB, dan dikatakan veto tersebut menghalangi pengesahan resolusi yang menyuruhkan agar Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. Kerana itulah guys, kita lihat ya, Indonesia menyatakan Amerika mendukung pembersihan etnis di Gaza, dan pada tanggal 9 November 2023 Majlis Umum PBB melakukan voting untuk menegaskan kedaulatan iaitu permanent Palestin agar sumber daya alam mereka. Dan kita lihat resolusi ini disetujui oleh 151 negara, dan sementara Israel dan Amerika, Kanada dan tiga negara kecil menolaklah. Jadi resolusi tersebut menegaskan kedaulatan Palestin di wilayah yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi iaitu Golan ya. Jadi guys, dari berita yang kita mahu reactionkan, ada sedikitlah komentar dari netizen tentang berita ini. Yang pertama kita lihat dari Muhammad Drift Faiz 675 guys ha. Dia katakannya sini, AS tidak bisa dianggap penyelesaian konflik, malah memicu, dan AS harus katanya keluar untuk terlibat langsung daripada PBB. Dan yang komentar yang kedua pula dari iaitu Mush Muhammad Hanadi 6219 dan katanya seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung Ibu Reno 100%, 100%. Dan iaitu komentar yang ketiga pula guys daripada iaitu MNR 7516 katanya di sini, bangsa manapun di dunia ini setara di mata Tuhan, tidak selayaknya satu atau beberapa bangsa merasa paling unggul tinggi dari bangsa yang lain, dan selainnya veto dihapuskan. Benar katanya guys ya. Saya sangat setujulah. Jadi guys, itu adalah di antara komen netizen Indonesia dari berita yang kita mahu reactionkan itu. Jadi bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Kajian Online dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Kajian Online. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar juga. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Menteri Luar Negeri Indonesia, Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan para pemimpin dunia mengecam keras penggunaan hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang menghalangi pengesahan resolusi guna memerintahkan Israel untuk menghentikan agresinya di Jalur Gaza. Salah satunya adalah Indonesia yang menyebut Amerika telah mendukung pembersihan etnis di Gaza Palestina. Selain itu ada juga Presiden Abbas menyebut langkah veto oleh AS sebagai agresif dan tidak etis. Kantor Berita Resmi Indonesia, Kemenlu RI, melaporkan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, mengutuk penggunaan hak veto AS di Dewan Keamanan, dan menyebut sikap AS sebagai pendukung para penjahat perang, sebuah pelanggaran hukum humaniter internasional dan semua prinsip kemanusiaan. Retno menggarisbawahi, Indonesia akan mengambil sikap tegas terhadap semua tindakan ini, dengan menegaskan kebijakan AS menjadikannya kaki tangan dalam kejahatan genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Oh, itulah dikatakan guys ya. Amerika ini memang sangat mendukung ya, yaitu Israel ini. Jadi sebab itulah kita lihat Israel ini berterusan membuat onar, melakukan perkara yang buruk kepada mereka di sana ya. Jadi itulah yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh Amerika ini memang tidak bisa kita katakan apalah. Cuma di sini kita lihat bagaimana Indonesia ya, Ibu Retno sendiri pun sangat tidak suka dan sangat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Amerika itu ya. Okey, kita lanjut guys. Senada, Presiden Palestina Mahmud Abbas juga menilai sikap AS adalah agresif dan tidak etis serta menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua nilai dan prinsip kemanusiaan. Presiden meminta tanggung jawab AS atas pertumpahan cairan merah anak-anak, perempuan dan lansia Palestina di Gaza di tangan pasukan pendudukan Israel. Abbas mengaitkan keputusan AS di Dewan Keamanan PBB dengan kebijakan memalukan yang mendukung pendudukan Israel dan agresi brutal Israel terhadap rakyat Palestina.
Dia menegaskan bahwa negara Palestina akan tegas menyikapi perkembangan tersebut. Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dengan suara mayoritas mutlak menyetujui 5 resolusi yang seluruhnya mendukung perjuangan Palestina, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023, di New York, Amerika Serikat, AS. Dari 5 resolusi itu, Indonesia menjadi motor utama 2 resolusi, yaitu resolusi tentang bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina dan resolusi tentang hak milik pengungsi Palestina di tanah yang diduduki Israel. Hasil Majelis Umum PBB ini dipandang mencerminkan kuatnya solidaritas global dan dukungan untuk perjuangan Palestina yang terus berlangsung, seperti yang terlihat dari susunan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB, di mana setiap negara dihitung satu suara. Resolusi pertama yang dimotori Indonesia tentang bantuan untuk pengungsi Palestina mendapatkan dukungan suara 168 negara. Cukup mencolok, hanya satu negara yang menentang resolusi tersebut yaitu Israel, sementara 10 negara memilih untuk abstain, termasuk AS, Kamerun, Guatemala, Mikronesia, Paraguay, dan Vanuatu. Resolusi tersebut memastikan UNRWA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina, sangat perlu melanjutkan pekerjaannya, menekankan pentingnya kegiatan UNRWA tidak terhalang apapun hingga terwujudnya penyelesaian yang adil atas masalah pengungsi Palestina. Resolusi ini juga mengajak semua donor untuk terus memperkuat upaya mereka memenuhi kebutuhan UNRWA untuk mewujudkan tugasnya. Resolusi kedua, yang fokus pada operasi UNRWA, mendapatkan persetujuan dari 165 negara, 4 negara, yakni Kanada, Israel, Mikronesia, dan AS, menentang resolusi tersebut. 6 negara, termasuk Kamerun, Guatemala, Palau, Papua Nugini, Vanuatu, dan Kiribati, memilih untuk abstain dari memberikan suara. Dalam konteksnya, Majelis Umum menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi keuangan UNRWA yang sangat kritis dan upaya untuk mencemarkan nama lembaga tersebut. Meskipun UNRWA terbukti punya kapasitas operasional yang mumpuni dan melaksanakan mandatnya secara konsisten, resolusi juga menyerukan kepada Israel untuk memastikan keamanan personel UNRWA dan perlindungan terhadap institusinya. Resolusi ketiga, yang berkaitan dengan properti atau hak milik pengungsi Palestina dan pendapatan yang berasal dari properti tersebut, mendapatkan dukungan dari 163 negara, 5 negara, Kanada, Israel, Mikronesia, Nauru, dan AS, menentang resolusi tersebut. 9 negara memilih untuk abstain. Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi properti, aset, dan hak milik warga Arab di Israel. Resolusi juga mendesak Palestina dan Israel untuk menangani isu penting mengenai properti dan pendapatan pengungsi Palestina dalam kerangka negosiasi perdamaian. Resolusi keempat, yang membahas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, mendapatkan dukungan dari 149 negara, 6 negara, yaitu Kanada, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, dan AS, menentang resolusi tersebut. Guys, kita lihat berapa banyak ya di sini. 140 negara dukung Palestina merdeka, katanya di sini ya. Kita lihat di sini ya. Banyak negara-negara inilah negara-negara yang mendukung ya. Kita lihat di situ. Banyak sampai Korut, sampai Filipina, sampai Ecuador. Kalau kita lihat di Asia Tenggara saja pun sudah berapa negara ya, termasuklah Indonesia, Malaysia, Brunei. Kemudian kita lihat banyak lagi lah negara-negara lain ya yang mendukung. Belum lagi dekat bahagian-bahagian lain lagi lah. Jadi ini yang kita mahukan sebenarnya guys ya. Tetapi itulah kita lihat sehingga sekarang konflik ini masih lagi berterusan, tidak dihentikan lagi. Amat sedih ya bagi kita semua ya melihat apa yang sudah berlaku. Sudah 2 bulan guys ya. Memang sangat sedih. 17 negara memilih untuk abstain dari memberikan suara. Dalam resolusi keempat ini, Majelis Umum mengutuk kegiatan pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, serta segala kegiatan yang melibatkan penyitaan tanah, gangguan terhadap mata pencaharian orang-orang yang dilindungi, pemindahan paksa warga sipil, dan penyerobotan tanah, baik secara de facto maupun melalui legislasi nasional. Resolusi kelima, yang berkaitan dengan kegiatan komite khusus untuk menyelidiki praktik Israel yang memengaruhi hak asasi manusia rakyat Palestina dan bangsa Arab lainnya di wilayah yang diduduki, mendapat dukungan dari 86 negara, sementara 12 negara menentangnya.
sejumlah 75 negara memilih untuk abstain dari memberikan suara. Pola pemilihan sangat mendukung resolusi tersebut dengan selisih Ada 10 yang suara. negara abstain ya, maksudnya dia 50-50 lah. Seperti tadi yang dia sebut tadi, kalau kita dengar Papua Nugini, Vanuatu, itu semuanya abstain ya. Resolusi ini menyatakan keprihatinan serius tentang situasi kritis di tepi barat yang diduduki akibat praktik dan langkah-langkah ilegal Israel, sambil menyerukan penghentian segera semua kegiatan pemukiman Israel yang ilegal. Resolusi juga menyerukan pengangkatan blokade jalur Gaza serta penghentian total penggunaan kekuatan berlebihan dan sembrono terhadap penduduk sipil, antara langkah-langkah lainnya. Perwakilan tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Riyad Mansour, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang semakin meningkat dan solidaritas internasional yang tumbuh, terutama mengenai isu pengungsi Palestina. Dukungan ini datang di tengah agresi militer Israel yang terus berlanjut terhadap warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Kebijakan AS ini membuat pihaknya terlibat dalam kejahatan genosido, pembersihan etnis serta kejahatan perang yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, tepi barat dan Yerusalem, katanya. Abbas memperingatkan bahwa kebijakan ini membahayakan dunia, mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Presiden Abbas menyatakan bahwa veto pemerintah AS menantang komunitas internasional, dengan memberikan lampu hijau tambahan kepada pendudukan Israel untuk meneruskan agresinya terhadap rakyat Gaza. Dia mengatakan, keputusan ini akan menghantui Amerika Serikat selama bertahun-tahun, serta mendesak komunitas internasional untuk mencari solusi menghentikan genosida Israel di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Gaza, guna mencegah krisis serius ini menjadi perang agama yang mengancam seluruh dunia. Ya, tetapi ada kita melihat daripada segi kalau agama mengancam, boleh dikatakan perang antara agama. Tetapi bagi saya sendiri guys, kita lihat di sini daripada segi sudut kemanusiaan ya. Daripada sudut kemanusiaan kita lihat, tidak kiralah dia agama apa ya, agama Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, apakah Buddha ke ataupun apa saja, ini adalah peri kemanusiaan ya. Kita harus sama-sama mencintai kedamaian. Kita mahukan kedamaian. Kita tidak kira dia agama apa. Yang penting kita harus berdamai, harus cinta mencintai antara satu sama lain. Maksudnya bukan bercinta menjadi suami isteri, tidak. Tetapi maksudnya kita harus sentiasa menyayangi orang lain. Begitu ya. Agar kita terus kukuh hubungan kita, silaturahmi kita. Agar dunia ini terus aman. Tiada lagi konflik, tiada lagi peperangan. Itu yang kita mahukan. Cinta damai itu, itulah yang paling pasti yang kita mahukan ya. Okey guys, kita lanjut ya. Presiden juga berterima kasih kepada negara-negara anggota DKPBB yang berpihak pada keadilan, perdamaian dan etika kemanusiaan serta berbagai pihak yang telah mendukung draft resolusi yang menyerukan agar agresi Israel dihentikan mengingat aksi tersebut mengancam perdamaian dan keamanan global. Majelis Umum PBB hari Kamis, tanggal 9 November tahun 2023, juga melakukan voting untuk menegaskan kedaulatan permanen Palestina atas sumber daya alam mereka, dengan 151 negara setuju, 6 menolak, dan 11 abstain. Negara yang menolak kedaulatan Palestina atas sumber daya alam mereka adalah Israel, Amerika Serikat, Kanada, dan 3 negara pulau mungil seperti Palau, Nauru, dan Mikronesia. Resolusi ini menegaskan kedaulatan permanen rakyat Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan kedaulatan penduduk Arab di dataran tinggi Golan yang diduduki, atas sumber daya alam yang terkandung di sana. Okey guys, dari apa yang kita reactionkan tadi dikabarkan, iaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, iaitu kemudian Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin dunia yang lainnya mengutuk keras ya penggunaan hak veto Amerika di Dewan Keamanan PBB ya, dan katanya veto tersebut menghalangi pengesahan resolusi yang menyerukan agar Israel menghentikan agresinya di jalur Gaza, dan Indonesia menyatakan Amerika mendukung pembersihan etnis di Gaza itu guys. Jadi apa yang kita dengar juga tadi, kita lihat Menteri Luar Negeri Indonesia iaitu Ibu Retno Marsudi sangat mengutuk penggunaan hak veto Amerika di Dewan Keamanan, dan Ibu Retno menyebutnya sebagai dukungan terhadap kejahatan iaitu genosida pembersihan etnis dan kejahatan perang Israel. Dan kita lihat iaitu Presiden Palestina sendiri Mahmud Abbas juga menganggap tindakan Amerika agresif dan tidak etis serta sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap nilai dan prinsip kemanusiaan. Jadi guys, dikabarkan juga tadi Majlis Umum PBB juga menyetujui 5 resolusi termasuk yang berkaitan dengan iaitu property pengungsi Palestina dan pemukiman Israel
dan kita lihat investigasi terhadap praktik is the deal yang mempengaruhi hak asasi manusia, dan Abbas mengingatkan bahawa kebijakan ini mengancam iaitu perdamaian dan keamanan global serta menghantui Amerika selama bertahun-tahun. Jadi guys, itulah sedikit menurut saya yang saya fahami dari apa yang kita sudah reactionkan tadi. Jadi guys, sama-sama kita berdoa agar konflik di Palestina itu akan cepat tamat dan agar kita lihat kedamaian akan wujud semula di sana guys. Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini guys. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.